Hai semua, Assalamualaikum. So, we are going to have another day of Ramadan edisi 2024. Okay, let's see. So, hai semua, Assalamualaikum. Sebenarnya aku baru balik dari kelas. It's 12.57 sekarang, okay. Hari ni lah hari ke-17 Ramadan. Sebenarnya aku nak buat video ni dari sahur tapi aku lupa. Lepas tu aku cakap takpelah, nanti aku kelas aku record. Lepas aku lupa lagi. So, sampailah sekarang aku dah habis kelas, aku balik rumah baru aku ingat. So this is our third year berpuasa dengan rakan-rakan di Jordan lah. By the way, hari ni kita akan berbuka di Amman. Kita akan gerak ke Amman pukul 3 petang insyaAllah. So we'll see who's with us for this vlog. Okay, gitu. Oh, wait lah. Tak puasa dia ni. Dia ni tak puasa. Tengok gemuk. Gemuk gila. Hup, Miao tunjuk perut. Gemuk kan. Miao, say hi to camera. Ngamuk. Okay, that's it. Okay, so we are on the coaster right now. Okay. So kita dalam bus dan paling depan sebabkan Nisa tak suka duduk belakang. Aku suka duduk belakang tapi dia tak suka. Jadi aku pun duduk depan hari ni. Dan literally depan. Ni dah driver kan, tahu tak? Dan kita belum tahu lagi kan kita nak pergi mana kan. Kita cakap kita nak pergi aman je. Nanti kita tengok. That's it. Ni atas sekali ya? Alhamdulillah dah sampai bangunan dia. Sekarang pukul 62 minit. Betul ni? Aku tak tahu betul-betul. Sorry lah lambat. Ingatkan dah siap. Mana Ed? Ed kena tinggal. Mana Ed? Ed ada kerja. Eh, masuk pergi sembahyang. Okay, dah 6.12. Lepas tu kita dah siap solat. Lepas tu Aisyah Naim dia lari sebab kita dah sampai. Tapi kita baru siap sembahyang. Dia meninggalkan. Kalau pun meninggalkan tetamu. Ya, weh, kita tutup je pintu dia. Sekarang dah pukul 6.49. Kita buka 6.57. And that's the jadi soup in front of there. Marilah kita guys. Aku baru ingat nak update situasi. Kita nak pergi sana. Tapi Aisyah Naim dah macam, Aisyah Naim dah gelap buah. Kita ada dua share, boleh? Boleh. Lepas tu kita, korang makan dumpling ke? Boleh? Oh ni, saya nak ni. Saya nak ni. Cik Jamian ke tu? Sekejap. Guys, sekarang dah pukul 5.07. Kita ambil air masak. So, mari kita pilih-pilih menu je. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa. Saya dah berdebat lagi orang duduk makan. Allahumma bariklana fi marzaqtana azaban. Tu pak cik pasal dah minum air. Sangat buka semua. Sangat kebir. Sangat kebir. Sangat. Menu pertama yang sampai green tea and it's from there dari sana dekat kedai Indonesia. Kalau kau nampak lah Indonesian, mana? Oh, that one, yes, Indonesian. So, we got green tea. Two green tea. Sekarang pukul 7.34 dan we are still waiting for the food. Nanti dia akan tintong kat situ atau ambil. Second attempt. Kita tak pernah beli ni. Sekejap. Ni jajamyeon tapi tak tahulah apa ya. Bukan jajamyeon. Nama apa? Nama yang dalam menu. Ni bukan jajamyeon. Second menu for the day. I don't know. Tapi mi dengan daging. Ni diorang dah makan. Tapi diorang makan asing. Sebab diorang tak makan sayur. Siapa diorang ni? Dengan ni. Diorang makan mi je. So diorang tak usik lagi sayur. And this is the third one. Mandu. Dumpling goreng. Nama saya. Ni video ni. Mari makan je. Surprise. Thank
Nampak awak dengan nampak Nisa sekali. Terima kasih. Sekarang nampak Nisa. Awak baru senyum pada saya foto ni. Syarah, saya ambil comel lagi awak buat lah YouTube awak. Comel saya ambil. Siap iftar. Oh nampak gitu. Ya, yeah, macam ni. Sekarang kita nak ke mana? See after this. Berapa ya? 3.10. Guys, Boulevard guys. Finally Boulevard guys. Kena bayar ke? Tak kan? 2 JD. Okay. Hi. Saya dalam bringing Aisyah Naim to Abdali Mall because this is her first time. Tak nampak. Okay, nampak. Okay, Aisyah. Saya pun have medium. Come toppings. 5. Kiwi. Strawberry. Pistachio. Biscoff. Almond. Okay, finally out of the Abdali Mall and sekarang dah pukul. Sekarang dah pukul 10.09. Sekarang kita tengah makan Primary. Okay, so kita ambil yang korang tengok tadi lah. Ni Aisyah nak yang punya. Yogurt apa? Strawberry eh? Whiteberry. What? Whiteberry. W-I-L. Sedap gila. Whiteberry. Sedap gila. Lepas tu topping dia semua. Ah tu okey. Okey. Siapa saya ni ni? Ria. Sumpah sedap. Ni sabunnya hazelnut sahaja kan? Ah kosong. Hazelnut kosong. Alhamdulillah dah siap makan. Alhamdulillah. Okey. 10.48. Eh, tak nampak. 10.48. Okey. Kita tengah tunggu Uber. Saya sangat bahagia hari ini sebab saya tak nak berbuka ya. Sebab selepas beberapa hari kita melalui hari-hari yang berat, terlalu banyak masalah. So kita healing. Wow, rasa saya healing eh sebab jumpa Syah Naim. Jumpa Syah. Aisyah tengah fresh. Dia baru lepas cakap dengan abang teksi. Pakcik teksi. Sorry, pakcik teksi. Guys, lupa nak update guys. Kita dah naik kereta sebenarnya. Tapi dia nak sampai rumah Aisyah. Okay, baik tu je nak cakap. Nak cakap dia naik kereta lah sebenarnya. Nak cakap ni kita orang selamat je sebenarnya. Siapa tanya selamat ke tak? Aisyah yang risau tak selamat. Okay, tu je. Baik, nanti sampai rumah Aisyah. Kita update lagi. Bye. Ice coffee. Guys, kita tengok ni. Kita duduk tunggu hampi. Alah, ingat kata nak buka. Mampu. Ni makanan semalam yang tak habis. Lepas tu Nisa is finishing another. Dah zoom dah Nisa. Ni pun yang tak habis semalam. Macam tu. Baik guys, nak sahur. Sahur. Guys, it's 9 sekarang. Sekarang 9.30 pagi. Tapi kita masih duduk bersahaja. Dan tengok ya. Yeah, ada orang bawa biri-biri dia kat sini untuk makan-makan. Ada makan-makan kah? You feel comfortable just walking up to someone you find interesting and striking up a conversation. Apa? Awak yakin je untuk awak nampak orang tu. Awak tak kenal pun strangers. Tapi awak rasa macam, oh menariknya dia ni. Awak yakin je untuk pergi ke dia. Hai, saya nak berkenalan.
agree, disagree. Hi guys, dah pukul 2.24 guys. And we are already on the car. Kita dah on the way balik. Apa pun, dah cukup a day dah video ni. So I guess that's the end. That's our a day of Ramadan with Aisyana Imtanisa di Amman pada tahun ini. So selamat berpuasa untuk hari yang berbaki dan mengejar Lailatul Qadar. That's it. Assalamualaikum. Smack.